Assalamualaikum, selamat siang sahabat semuanya. Jumpa kembali bersama SRC Vlog. Kali ini kita sedang memantau jalannya pengaspalan atau pemberian aspal kasar ya di sini. Ini sedang meninggikan lapangan atau tepatnya tanah sisa di depan musola, tapi mau dibikin lapangan ya. Ditinggikan dengan menggunakan aspal di sini biar sejajar sama jalannya. Ini adalah program dari partai yang mencalonkan di wilayah kita. Jadi mungkin bisa dibilang ini mas kawinnya kita minta dirapihkan atau minta dibuatkan lapangan di sini, lapangan bulu tangkis ya, karena tempatnya kecil juga. Dengan di aspal gitu, jadi supaya awet dan tidak gampang pecah-pecah serta lubang-lubang. Dulu di sini sudah sempat di plaster, namun cepat rusak karena sering buat parkir gitu, jadinya plasternya itu sering pecah dan rusak serta ngelupas gitu, jadinya lubang-lubang sana lubang sini gitu. Kita ikutin terus ya videonya, jangan sampai di skip supaya kita tahu nanti hasilnya seperti apa. Nah, ikutin terus buat para pejuang-pejuang nafkah di sana, para pejuang-pejuang rupiah, pejuang buat keluarga tercintanya, tetap semangat biarpun keringat bercucuran, panasnya luar biasa, tapi mereka tetap semangat ya, demi untuk keluarga tercinta, demi untuk kemakmuran, demi untuk kelangsungan hidup mereka. Ini kerja nyata tanpa harus memakan keringat orang lain ya. Salut dan tetap semangat buat kalian semua. Makanya tuh Lizzie yang tempat parkir di sini. Cari goceng.
semua yang sudah menyaksikan video saya, ditunggu video saya selanjutnya, yaitu proses pemadatan lapangan ya. Sukses selalu untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum.